Kutuk kuat sikit je. Makcik, makcik ni isteri Pak Mat Tempe ke? Ya, dari petang tadi pergi minta hutang. Oh, dari petang tadi dia pergi minta hutang ke? Makcik, Pak Mat Tempe sekarang ada di janda hospital. Dia kena langgar dengan mutokar, makcik. Dia memang begitu. Kadang-kadang dari sampai 2 bulan, 3 bulan tak orang tak bayar hutang. Makcik, makcik, encik, encik ni cakap Pak Mat kelepok, kecepar, tong, belangga, motoka. Pak Mat kau memang gitu, selalu naik basikal, tak pernah naik motoka. Pak Mat Tempe, belangga dengan motoka. Haa, mana motoka, mana Pak Mat Tempe. Encik, sound dia rosak. Kesian nasib si Pak Mat Tempe. Dapat bini pun si pekak. Memang susah dapat bini dengan orang sepekak. Lain yang kita tanya, lain yang dia jawab. Lain. Allah, aku ni minta-minta janganlah dapat bini si pekak. Oh, engkau tu tak usah kata si pekak. Bini si bisu pun belum tahu kau boleh dapat, Jis. Hey, Din. Apa kau fikir aku punya muka ni tak handsome ke? Handsome, konon. Muka dah tengok sebelah, handsome. Hey, Din. Kau makan boleh sembarang makan tau, Din. Cakap jangan sembarang cakap tau. Eh, apa orang kawan? Sikit punya pasal lah bergaduh. Handsome lah, sengit lah, pekal lah. Dia sudah tidur orang. Mentang-mentang lah kita cakap sikit. Sudara nak jual motor ya? Kita tak mau belilah.
Kau sindir je. Ini motor aku punya motor. Aku pun suka dah. Bukan kau punya motor. Kau tahu tak? Kalau saya yang punya motor ni, oh, dah lama saya humban dalam sungai. Saudara ni nama saya pun pandai bawa motor. Tapi bikinnya saya tak fikir saudara boleh. Saya pun dulu mekanik time pun. Cuba saya tengok kan. Ini apa dia? Ini bunyi dia terlalu sangat kuatlah mata motor bot. Pung 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 begitu. Oh, pung 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 begitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan biar pelan sedikit. Nak bunyi macam ping 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 gitu sikit. Lagi pelan. Lagi pelan. Nak kasi tak bunyi pun boleh. Ini longgarkan sikit. Ini aku ketak-ketak sangat tak boleh. Longgar. Ini wayar berterabut banyak saudara. Tak boleh macam. Ini mesti ambil dua-dua, kasi jadi satu, sopkan dekat bodi dia, baru datang api jadi tu pula boleh hidup. Ada api. Jadi, ini pun susah. Longgar-longgarkan. Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Aku tak gantikan dengan exhaust bulu. Nanti, tengok. Apa dia? Sudah dekat eh? Dekat. Nanti. Cuba. Aku dah habis. Kamu dah hafal dialog? Sudah tuan. Cuba cakap. Wahai adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu hitam ikal mayang. Bagus. Sekarang kita mulakan. Pergi ke tempat. Tapi tuan, kasihlah saya satu perempuan. Tak ada perempuan saya tak boleh berlakon tuan. Perempuan? Tak payah. Umar. Umar pun boleh jadi perempuan. Umar, mari. Awak ibaratkan dia perempuan. Baik, tuan. Masa awak berlakon, pejam mata, ya? Pejam mata, ya. Baik, tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik, tuan. Bagus. Kamera! Ready, tuan. Mari! Screen test 2, take 1. Adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu hitam jambul di depan, berbaju bunga seluar yengki, berkaki ayam. Oh Adinda, lihatlah muka kanda yang putih melepak. Apa kau bikin dialog sendiri ya? Siapa tu di sana? Adinda, kanda tahu siapa itu? Itulah perompak yang mau merompak Adinda daripada tangan kakanda. Apa? Kau bilang aku perompak? Aku Director Arman Nispu. Kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai Director. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Ini pun bagus tuan direktor. Sungguh tak disangka-sangka, kedua-duanya sama-sama bagus. Ini pun bagus juga. Sudah pergi, panggil satannya pengalisan. Baik tuan. Cik Sudin. Okey Sudin. Mana Cik Sudin? Nampaknya lama-lama nak masuk tanjung rebutan. Kenapa dah kau sembunyi dekat sini, Din? Hamdi, aku tak mau screen test lah. Aku nak balik dah. Kau juga yang ajak kita datang sini. Sekarang kau tak mau. Hamdi, kau tak tahu. Aku sudah 5 kali buang air kecil. 3 kali buang air besar. Apa-apa tak ada air nak buang. Sudah, mana kerja? Hai. Tuan, ini dia. Mengapa matang kau berbungkus, syaitan? Syaitan baru balik operation, tuan. Operation? Mana kau bayar dialog? Mengapa kau takut?
Bukan takut dan segan. Ha, baik. Mari, ikut aku. Ikut. Beri sini. Kau lihat apa yang aku bikin. Hei, Hang Jebat. Hei, Hang Jebat. Hei, tunggulah. Aku bikin. Kau tengok. Hei, Hang Jebat. Lebih baik kau turun menyerah. Kalau tidak, aku naik buluh kau. Senang. Senang? Senang, Pak. Boleh? Boleh. Ambil tempat. Ambil tempat. Mana, mana? Sini. Ya. Nanti, nanti. Baik. Siap? Ya. Ready for it? Kamera? Running. Screen test, 3, take 1. Action! Hei, Hang Jebat. Lebih baik kau turun. Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Engkau sudah tahu yang aku tunggu sama engkau berapa lama dekat sini, Jebat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam tu kucing nak terkeluar. Aku tahan, Jebat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Jebat! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi, anak tuan. Bawa kamera depan. Kau orang dah hafal dialog semua? Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh, boleh, boleh. Sekarang lagi. Online. Siap semua. Kamera. Running. Go. Running. 51 by 1. Action. Berapa senang beta punya hati. Beta lah yang digelarkan Setan Amin Rashid. Tak. Kan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tandarek. Go. Running. Take 2. Action. Berapa senang beta punya hati. Beta lah yang digelarkan Sultan Aminur Rashid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku. Adakah perkabaran yang baik hari ini? Ada, tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimau-nya. Kak! Buka kandang harimau, sekali rimau ngap kepala kau hilang. Kau nak mampus, buka ladang imau-nya. Bodoh bahlul. Bodoh bahlul. Baik, tuan. Go. Running. Take 3. Action. Ada, tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Tak. Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh. Tidak, ya. Bodoh. Taring. Take 4. Action. Bagus, Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, tuanku. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, tuan. Ampun, tuanku. Wahai Datuk Ahlul Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skaper, tuan. Semalam beta telah bermimpi. Setumpuk tai lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Hey, menurut di dalam amalan patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya. Tidak. Tapi tai lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya, kena sipi. Ya. Jadi kalau kena sipi itu, alamat tuanku kena demam, malaria, tapioka. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya, beta. Ketis, kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu, nak mampu. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengena di dalam ini gambar. Mereka.
pun ada macis, tak ada.